Sebulan inilah sampai beberapa waktu kemarin memang lagi program, semoga bisa dapat yang ketiga. Progresnya bagus, kemarin kan ada beberapa tahapan, ada sekitar sampai sekarang tuh yang kemarin dianjurin semuanya pengambilan embrio, terus sel telur udah berjalan semua, sekarang sedang freezing menunggu kapan siapnya untuk dibuahi di tesantinya gitu, karena kan sekarang prosesnya lagi berjalan, nunggu nanti tesanti benar-benar, nunggu istri benar-benar bisa nggak ada kegiatan, karena kan sekarang syutingnya masih berjalan, walaupun kemarin sempat ngajuin cuti, tapi masih ada beberapa callingan gitu, kita pengen udah benar mau stop dulu, baru kita mulai. Santi kan beberapa kali mengalami kehamilan etopik, ya, dan itu membuat akhirnya untuk kelahiran secara normal resikonya lebih tinggi dan presentasinya kecil. Nah, untuk itu makanya dilaksanakan program IVF agar salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan anak yang ketiga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.